Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Karyan Leresa. Oke guys, kita sudah berada di kandang DOD nih guys. Ini DOD kita sudah berusia 9 hari. Kita lihat untuk perkembangan sudah lumayan besar nih guys. Ini kita tangkap satu nih guys. Sehat-sehat semua guys ini guys. Kita lihat untuk tempatnya sudah lumayan sempit nih guys. Jadi mungkin 2 hari lagi ini akan kita kurangi guys di sini guys. Kita buatkan tempat baru. Jadi mungkin di sini kita sisakan 75 ekor di tempat baru, 75 ekor guys. Ini untuk bebeknya sudah kelaparan nih guys. Coba kita kasih makan ya guys. Nafsu makannya sangat lahap sekali guys ini guys. Jadi kita lanjut kasih makan yang di sebelah sana guys biar dia tidak terlalu bergerombol. Kasihan. Ini pakan campuran pur ayam sama dedak nih guys. Kasih kandang hampir full nih guys. Kita lihat. Jadi kita sudah buatkan guys kandang seadanya di sebelah. Ini guys, kita buatkan kandang seadanya ini. Kurang lebih besarnya dengan kandang sana. Sini masih tetap lantai gantung guys. Kebetulan kemarin kita beli alas kandang jaring itu sisa guys, jadi kita manfaatkan lagi, kita bikin. Ini sudah jadi tempatnya, tinggal kita kasih lampu sama tempat air minum saja nih guys. Mungkin 2 hari lagi sudah kita pindah sebagian ke tempat ini guys untuk DOD kita. Mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu kita biarkan di sini, setelah itu baru kita mungkin kita buat tempat langsung ke tanah guys. Jadi nanti setelah usia 3 minggu atau 4 minggu DOD kita pindah ke tanah langsung guys. Jadi ini untuk tempat tidurnya, untuk aktivitas makan dan minumnya nanti sudah di tanah guys. Jadi DOD kita bisa berjemur di pagi hari guys.
lihat masih pada sibuk makan ya guys di UD kita guys. Stok pakan kita kasih sampai nanti subuh nih guys. Mudah-mudahan tidak langsung habis dimakan. Ada disisakan untuk makan malam. Untuk kematian masih tidak ada nih guys dari awal kemarin. Itu awal datang saja yang mati satu. Lumayan gemuk-gemuk guys periode kita. Untuk bulu sayap juga sudah muncul nih guys. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video Karyana Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.